Ya, seperti apa kemudian sikap pemerintah Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara terhadap polemik kemudian izin operasional PT TMS di wilayah Sangihe? Kita akan tanyakan langsung kepada Bupati Kepulauan Sangihe, ada Bapak Jabes Ezar Gagana. Pak Bupati, apa kabar Bapak? Boleh dibuka Pak, kita sudah menjalankan protokol kesehatan ya Pak ya? Sehat-sehat. Sehat-sehat, Pak Bupati. Kepulauan. Di wilayah ya, Kepulauan sehat-sehat dengan pulau yang seindah ini ya Pak ya? Pak Bupati, tapi tentunya ini sudah menjadi rahasia umum nampaknya untuk masyarakat Sangihe bahwa kemudian izin operasional PT TMS ini sempat menjadi polemik, ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Sikap pemerintah Pak sejauh ini atas polemik tersebut? Melihat izin ini, kita tidak hanya melihat hari ini. Kita melihat proses awal semenjak dari 1997 pengajuan itu dan puncaknya 2021. Nah, ketika saya dilantik jadi Bupati 2017, dari pihak TMS mengajukan surat permohonan kepada saya selaku Bupati untuk rekomendasi AMDAL, analisa dampak lingkungan terhadap kegiatan mereka. Waktu itu saya bulan Januari mengeluarkan surat, 2018 Januari saya mengeluarkan surat untuk menolak. Menolak untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap AMDAL dengan alasan kita pulau masuk kategori pulau kecil. Undang-undang 27 2007 kita masuk pulau kecil. Yang kedua, orientasi pembangunan divisi kita, visi misi kita berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di sektor perikanan dan pariwisata. Pemahaman kita ada tambang pasti akan bertolak belakang dengan proses budidaya perikanan yang ada di teluk di situ, juga dengan pariwisata kita berorientasi pada sumber daya alam khususnya di wilayah laut. Nah, itu yang kita pemahaman kita waktu itu kita menolak untuk itu. Ternyata di 2020 ada AMDAL yang keluar dari saya tidak tahu dari mana. Sehingga September 2020 kami mengirim surat untuk minta pengevaluasian terhadap AMDAL yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, berproses ternyata tidak ada jawaban AMDAL yang kami minta dievaluasi. Kaget-kaget 2021 akhir 2020 sudah keluar izin. Keluar izin inilah yang menjadi problem. Nah, dalam konteks keluar izin ini, saya selaku bupati dalam tatanan pemerintahan, karena ini keluarnya dari pemerintah pusat, tentu saya selaku pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengawal keputusan pemerintah pusat. Pak Bupati, yang juga ramai kemudian akhir-akhir ini, minggu lalu wakil bupati dipanggil Tuhan, kemudian operasional PT TMS ini menjadi isu yang kemudian bisa dibilang liar di masyarakat. Sempat ada surat permohonan pembatalan izin tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati terhadap Kementerian SDM, Dirjen Minerba dalam hal ini. Pak Bupati mengetahui tentang hal ini, Pak? Sebenarnya secara terus saja surat itu tidak berdampak secara signifikan. Pertama, surat itu tidak bercap. Artinya kedua, atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Jadi itulah yang ini tidak ada kaitan sama sekali kalau itu terjadi peristiwa dengan meninggalnya teman sekerja almarhum Bapak Ilmu Tontong dengan tambang yang ada. Hal ini menjadi ramai Pak di tengah masyarakat, surat itu kemudian juga beredar. Pak Bupati melihat hal ini seperti apa? Saya melihat karena dampaknya juga tidak punya apa-apa sih dari sisi kelembagaannya, dari sisi lebih banyak karena politisnya kok. Jadi surat itu politis. Lebih banyak politisnya, bukan dampak terhadap eksistensi surat itu. Politis dalam artian ada kepentingan yang ingin diperjuangkan, disuarakan atau seperti apa? Seperti saya mengatakan tadi, kalau kita menolak kok menolak dari awal. Dari berproses. Kalau sudah menolak barang jadi, ini kan antar pemerintah. Etika pemerintah juga sebenarnya harus menjadi acuan kita sesama pemerintah. Itu. Pak Bupati, kami tadi juga sempat melihat langsung kondisi di Bone, Pak. Ternyata di sana juga ada tambang rakyat, tambang emas rakyat, Pak. Tapi kemudian warga juga menolak adanya PT TMS yang sebenarnya kalau kita tarik kegiatannya sebenarnya sama-sama menambang emas. Seperti apa, Pak Bupati? Ya,
saya sebagai bupati tentu berharap ada sinergitas. Kalaupun berjalan tambang rakyat, tentu dapat memperhatikan juga ekosistem yang ada. Nah, begitu juga kalau dari pihak TMS itu sudah urusannya dengan pemerintah pusat. Okay. Gitu ya. Okay. Ya, karena di sana juga kan kita memberikan hal kondisi saat ini kan barang yang semuanya tidak berizin. Tapi sebagai pemerintah tentu kita masyarakat itu mencari makan. Oke, okay. Tidak berizin gitu. Artinya tambang rakyat tersebut tidak ada izin resminya, yeah, dalam beroperasi. Iya. Yeah. Tidak ada izin dari Pemda. Karena tidak punya kewenangan kan Pemda. Ya, nanti kita sementara mengurus untuk area-area mana yang bisa diberbagi dengan pihak. Karena itu juga wilayahnya kontrak karya TMS. Sejak tahun 97 tersebut. Iya. Oke. Nah, terima kasih Pak Bupati atas informasi, klarifikasi, dan juga penjelasan lengkapnya. Iya. Itu tadi pemirsa jawaban langsung dari Bupati Kepulauan Sangihe, Jabes Ezra Gagana. Kita akan temukan fakta berikutnya.